6 negara dengan fenomena aurora paling indah di dunia. Fenomena aurora adalah fenomena alam yang hanya muncul di langit belahan bumi utara. Fenomena alam unik yang indah ini memang harus kamu saksikan sendiri. Kamu akan terkagum-kagum dengan fenomena alam aurora yang menghasilkan sinar kombinasi warna kuning, pink, merah, biru, ungu, dan hijau. Aurora borealis atau biasa juga disebut dengan fajar utara secara alami memiliki pemandangan yang luar biasa indah. Fenomena aurora terindah di dunia bisa kamu langsung lihat di 6 negara berikut ini. Norwegia. Norwegia yang sudah dikenal dengan pemandangan alamnya yang indah juga masuk ke daftar negara dengan aurora terindah. Di negara ini ada beberapa lokasi untuk melihat fenomena aurora, salah satu tempat terbaiknya adalah Tromsø. Bahkan di Tromsø, setiap tahunnya ada festival untuk menghormati Dewa Fajar. Tromsø terletak di 571 km dari lingkar Arktik. Biasanya aurora borealis bisa dilihat sore hari sekitar jam 6 sore sampai pukul 1 malam. Kalau mau kesini lebih baik kamu datang di bulan Januari. Alaska. Tempat terbaik menikmati cahaya indah aurora adalah di Alaska. Kamu bisa menikmati pemandangan aurora borealis di pegunungan Alaska. Di sini tidak perlu pusing soal penginapan karena fasilitasnya sudah lengkap. Bahkan kamu bisa berendam di kolam air panas sambil menonton aurora. Waktu terbaik mengunjungi Alaska adalah bulan Maret. Kamu juga bisa datang di tengah tahun karena pemandangan auroranya bisa jauh lebih indah. Finlandia. Lokasi tempat melihat pemandangan aurora di Finlandia adalah Saariselkä, Lapland, yang berada di utara Finlandia. Langit utara Finlandia ini sudah lama menjadi tujuan wisata para wisatawan. Bulan terbaik mengunjungi kota ini adalah November sampai Maret karena langit sangat bersih dan udara sangat bersahabat di bulan ini. Islandia. Kota kecil ini menawarkan pemandangan kota sekaligus aurora yang berbeda. Aurora di Islandia ini termasuk sebagai aurora terindah di dunia. Kota Reykjavik yang menjadi ibu kota Islandia ini juga masuk sebagai kota wisata paling banyak dicari tahun 2016. Jadi tidak salah kalau Islandia masuk dalam daftar wisata. Kanada. Dua lokasi paling populer untuk menikmati cahaya utara atau aurora adalah di sekitar Danau Superior dan Yukon. Dua daerah ini menyajikan pemandangan aurora yang luar biasa. Di sini kamu bisa puas menyaksikan keajaiban alam aurora borealis. Kamu bisa mengunjungi kota ini di bulan Agustus hingga akhir April untuk melihat pemandangan aurora. Swedia. Swedia juga terkenal dengan pemandangan aurora yang bisa membuatmu berdecak kagum. Kalau penasaran, kamu juga bisa menginap di hotel yang terbuat dari es dan mengikuti tur untuk melihat aurora borealis. Kalau kamu tidak beruntung melihat aurora, pemandangan langit Swedia yang bertaburan dengan Milky Way juga bisa membuatmu berdecak kagum. Pemandangan indah aurora yang bisa disaksikan di 6 negara ini dijamin akan membuatmu ketagihan sekaligus bersyukur. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.